You're a vermin! That ain't good. Get on! Liz, we're stuck! Berlatar di sebuah daerah terpencil bernama Apollonia, yang jauh dengan kata keramaian dan minimnya akan pengetahuan tentang teknologi, yang terletak tepat di balik lingkaran gunung tak berujung, yang tidak bisa dilalui, di mana para penduduk di sana berkeyakinan kalau kunci masa depan ada di balik pegunungan, banyak yang mencoba untuk melewatinya, tapi mereka semua kandas. Namun seiring berjalannya waktu, telah lahir sang penjelajah Apollonia terbaik, yaitu keluarga Kled, bertekad untuk melakukan hal mustahil akan melewati gunung demi masa depan yang lebih cerah. Inilah. Ya, ini dia sang penjelajah terbaiknya, kita kenalan dulu. Dia bernama Jagger Kled, kita sebut saja Kang Jagger, beserta anaknya bernama Searcher Kled. Di tengah perjalanan, si Searcher menemukan sebuah tanaman yang memancarkan cahaya. Dikarenakan rasa penasaran yang tinggi, dia pun memegang tanaman tersebut, dan yang terjadi... Sesuai dengan gelarnya, dengan sigap Kang Jagger menyelamatkan si Searcher dari maut yang bisa saja merenggut jiwanya. Namun kabar baiknya, penjelajahan kita akan segera berakhir, dan di balik cakrawala itu adalah masa depan Apollonia. Hey Dad, there's literally power surging through. Setelah mengetahui akan potensi dari tanaman yang ia temui tadi, si Searcher pun menyarankan Kang Jagger untuk sedikit berpikir realistis supaya meneliti terlebih dahulu tanamannya. Karena yang saat ini mereka butuhkan adalah sebuah penemuan yang bisa merubah Apollonia, bukan melewati sisi lain pegunungan yang belum tentu kita bisa menemukan sesuatu yang bisa mengubah Apollonia di sana. Dan bisa saja, disinilah masa depan Apollonia itu. Hal itu juga didukung oleh Callisto beserta Reng-Rengan. I don't mean to interrupt, but I actually think Baby Clade's right. You'll need this to find your way home. Dad, stop! 25 tahun sudah berlalu sejak kejadian itu, di mana si Searcher yang sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak laki-laki, ya ini istrinya si Searcher, dia bernama Meridian, dan bocil yang kalau dilihat-lihat lebih mirip kakeknya ya Bray, si Kang Jagger, dia bernama Ethan. Sesuai yang dicita-citakannya, di mana si Searcher sekarang sudah menjadi petani dengan tanaman yang ia temukan sewaktu menjelajah. Sepertinya tanaman ini memang berguna untuk Apollonia. Terlihat mereka yang sudah punya kendaraan dan si Meridian yang sedang nyemprot hama tanaman menggunakan pesawat. Namun hal aneh terjadi, di mana pesawat yang dipakai untuk nyemprot sudah kehabisan baterai, yang padahal mereka baru sejam yang lalu mengisinya. Itu merupakan teman-temannya si Ethan, di mana mereka datang ke sana untuk memberikan sebuah mainan berupa kartu edisi khusus Primal Outpost, karena mereka tahu si Ethan akan sibuk dan tidak sempat membelinya karena akan kehabisan. Bestie ya kakara Bray Bray. Ya, nampaknya perubahan besar memang telah terjadi di Apollonia, bahkan lebih canggih dari kita kalau segi transportasinya mah, dan itu berkat penemuan si Searcher, di mana buah yang dihasilkan dari tanaman mereka sebut dengan pendo, yang meskipun para warga di sana tetap menjadikan Kang Jagger sebagai pahlawan yang membawa perubahan ini. Malam pun keeng mereka yang sedang masak sambil gutak-gitek untuk menyiapkan sebuah makan malam, tiba-tiba...
Ternyata itu adalah si Kalisto yang waktu itu bagian dari tim penjelajah. Namun kedatangan Kalisto ke sana bukan hanya sekedar silaturahmi, melainkan membawa kabar tidak baik di mana terdapat perkebunan Pendo di wilayah timur laut yang secara tiba-tiba geheng begitu saja, tidak mengeluarkan lagi energi dan itu terus menyebar ke semua perkebunan. Yang bisa saja perkebunan si Searcher juga akan terdampak dan si Kalisto sudah menyiapkan sebuah ekspedisi untuk menyelamatkan Pendo, menginginkan si Searcher untuk ikut dengannya. Okay, let me go get my things. Si Kalisto di sini bertindak sebagai kapten, di mana ia menjelaskan kalau misi kali ini kita akan mengikuti akar Pendo sampai ke ujung dan menyingkirkan semua hama yang membahayakan Pendo. Yes, Captain Polk. It's beautiful. Our son is on your ship. Ya, tiba-tiba si Meridian nyusul ke sana memberitahukan kalau anaknya si Ethan berada dalam pesawat. Dia masuk secara diam-diam bersama si Legend karena sebelumnya sempat dilarang ikut oleh si Searcher, namun tiba-tiba muncul sekelompok makhluk yang bisa terbang menyerang mereka. Sang pilot yang terculik mengakibatkan pesawat lepas kendali dan menukik tajam. Tapi untungnya si Meridian melakukan sesuatu dan mengambil alih kemudi. Mereka semua memang selamat, namun pertanyaannya, di mana mereka? Tempat apa ini? Entah itu tempat apa, tapi semua terlihat lembut, empuk dan ngara renyod, sedangkan si Searcher dan si Legend yang terpisah, tiba-tiba suatu makhluk mencuri salnya, ditambah seperti ada yang mengintai di balik rungkun, dan yang terjadi... Untungnya ada makhluk lain yang menyelamatkan dan sepertinya dialah yang mengintai tadi yang ternyata the one, the only Jaeger. Dad? Di sisi lain selagi berdiskusi akan kondisi mereka saat ini, si Kapten Kalisto seraya memberi perintah untuk mengesampingkan terlebih dahulu misi dan akan memperbaiki pesawat lalu mencari si Searcher. Namun si Ethan sepertinya suka garang gusuh tepuguh, dia berniat mau mencari ayahnya seorang diri. This is way faster than our tractor. Kang Jaeger ternyata memiliki jiwa survival tinggi, mampu bertahan selama 25 tahun lamanya di daerah yang sangat asing. Kang Jaeger yang tidak percaya kalau itu anaknya memberikan sebuah kompas yang kala itu sempat ia berikan sebelum memutuskan untuk melanjutkan penjelajahan. This is incredible. Searcher? Mereka pun akan segera kembali ke pesawat dipandu oleh Kang Jaeger yang sudah lebih mengenal tempat ini, dan Kang Jaeger juga menceritakan kenapa bisa sampai ke sini. After months of battling the element, so I went searching for and I figured there was no way anyone could ever survive over these mountains. I'll go under. The ground gave out. I found this place from fulfilling his destiny. Nothing was gonna stop Jaeger Clayton, even if I had to fight every monster down. Hingga ia menemukan laut terbakar dengan tebing hidup dan air yang bisa melarutkan daging dan tulang. Maka dari itu kita harus cepat kembali ke pesawat, dan hanya dengan pesawat itulah kita bisa melewatinya hingga sampai ke sisi lain pegunungan. Bukannya mikirin pulang dasar Kang Jaeger. Sudah 25 tahun berlalu dan kami mengira kalau kau sudah mati dan si Mama telah kawin lagi. Kembali ke si Ethan yang terjatuh dan kehilangan kendaraannya berlari dengan penuh ketakutan hingga suatu makhluk mendekatinya dan... Ya, itu makhluk yang sempat mencuri sel ayahnya tadi. Kita panggil saja si Blue, dan si Ethan mencoba berkomunikasi supaya mengantarkannya ke tempat di mana dia menemukan sel itu.
Kang Jaeger yang sedang dalam perjalanan untuk kembali ke pesawat menemukan sebuah kartu di mana dia mengira kalau ada orang lain di sini yang padahal itu milik cucunya yang terjatuh di sana, dan mereka pun langsung bergegas mencarinya. Sesampainya di lokasi yang kata si Blue adalah lokasi ayahnya, namun si Ethan menemukan Pando di sana dan mengumpulkannya. Secara tidak sengaja, Pando itu tersentuh oleh si Blue hingga membuatnya tersetrum dan semusak seetik. Namun si Ethan mencoba mengobati lukanya, tiba-tiba... Lagi-lagi, Kang Jaeger datang tepat waktu. Si Cecer pun menjelaskan kalau itu adalah kakekmu. Mereka pun kabur lari di atas burui. Namun monster cumi itu terus mengejar dan lebih banyak lagi. Hingga Kang Jaeger kehabisan solar tidak bisa lagi mengeluarkan api. Mencoba menghentikan monster dengan mengorbankan motornya, namun itu tidak mempan hingga si Ethan ingat pada saat si Blue tersetrum oleh Pendo, lantas dia pun melemparkan Pendo yang dia bawa tadi. Membuat sedikit ada celah untuk berpindah jalur dan bisa sampai ke lokasi pesawat. Tapi lagi-lagi terjadi perdebatan di mana Kang Jaeger yang kekeh sumerekeh untuk pergi ke sisi lain gunung, dan si Searcher yang lebih mementingkan misi, si Callisto pun membuat jalan tengah, melanjutkan perjalanan yang bisa saja sampai ke sisi lain gunung demi menyelamatkan Pendo. Hingga mereka sampai di laut terbakar yang dimaksud Kang Jaeger, yang faktanya itu adalah cairan asam membuat pesawat tidak bisa melewatinya. Tapi untungnya ada si Blue yang meminta makhluk di sana untuk mengantarkan pesawat. This is gonna be awesome. Rosak sakit nama letik-letiknya arikulobaan mah. Setelah berhasil melewati cairan asam, mereka kembali disuguhkan dengan monster cumi, dan hal sama pun kembali mereka lakukan, yaitu melemparkan pendok pada si cumi. Sesampainya di sebuah tempat yang sepertinya mereka semakin dekat dengan ujung akar pendok, mereka kembali didatangi dengan makhluk yang menyerang di awal tadi, ditambah si monster cumi yang selalu hadir. Namun faktanya, mereka semua hanya ngalangkung saja bari tepunten-punten acan. Itu membuat si Searcher berasumsi kalau makhluk itu layaknya hama pada umumnya. Mereka menggali ke dalam pusat Pendo dan memakannya dari dalam, karena itulah tanaman di atas mati. Pendo memusatkan semua energi untuk melindungi diri, dan si Searcher sebagai petani yang rajin mendapat ide untuk menyemprot hama dengan Pendo geprek. Namun si Blue mengatakan sesuatu yang tidak dipahami si Ethan, entah apa itu, saya juga tidak mengerti bahasanya. Dan si Searcher meminta si Ethan untuk membantunya, tapi dia tolak dan berkata jujur kalau dirinya bukanlah petani, melainkan merasa sangat nyaman dengan keadaan saat ini, yang tidak lain adalah menjadi seorang penjelajah. Hingga Kang Jaeger datang ke sana dan menuduhnya telah mencuci otak si Ethan. Selagi mereka berdebat, di mana perdebatannya hampir sama antara Kang Jaeger dan si Searcher, di mana si Ethan juga tidak mau seperti ayahnya, melainkan mau menjadi sang penjelajah layaknya Kang Jaeger. Dan yang terjadi, tanpa mereka sadari, mereka sudah sampai di sisi lain gunung yang hanya terdapat lautan luas tak berujung. Namun ya, kalian benar, itu adalah sebuah bola mata raksasa di mana si Ethan menyimpulkan kalau selama ini kita sedang menjelajahi isi tubuhnya, dan monster yang selalu menyerangnya itu bukanlah monster, melainkan sistem kekebalan tubuh. Si Ethan teringat dengan perkataan si Blue yang membuatnya semakin yakin
Kalau Pendoklah hama yang sebenarnya dan si Blue mencoba untuk melindunginya dengan bermaksud untuk mencegah menyemprotan, begitu juga yang sebenarnya kita temukan bukanlah pusat Pendok melainkan menemukan jantung yang sebenarnya. Secara tidak langsung mereka semua, para penduduk Apolonia, tinggal di punggung makhluk itu dan tanpa mereka sadari, apa yang sedang tim lakukan di sana tidak lain adalah membantu Pendok untuk membunuh makhluk raksasa ini. Defend itself. We need to hurry. Sesampainya di pesawat, mereka menjelaskan kejadian yang mereka alami tadi dan meminta untuk membatalkan misi. Namun Kang Jaeger punya pikiran lain. Dia merasa terdahului, bagaimana bisa si Searcher bisa melihat sisi lain gunung. Sementara semasa hidup Kang Jaeger berusaha melatih si Searcher supaya bisa hadir saat Kang Jaeger yang berhasil, yang seharusnya bisa menjadi peninggalan kita. Here. Setelah Kang Jaeger pergi, apa yang dilakukan si Kalisto? Dia tetap dengan misi untuk menyelamatkan Pendo, sedangkan mereka bertiga dianggap hanya akan memperlambat misi, lalu mengurungnya. Tapi untungnya tidak lama dari itu datang si Legend, dan si Blue kembali berperan penting dengan menyuruh si Legend supaya membukakan pintu. Sungguh sangat membagongkan, mereka pun segera bergegas untuk mengambil alih kemudi terlebih dahulu, sementara kemudi sudah berada di tangan si Meridian, si Searcher dan si Ethan bertugas akan membantu para monster untuk menghancurkan Pendo. Si Searcher mencoba untuk membuat lubang pada Pendo, sementara itu si Ethan memancing para monster supaya datang ke sana. Si Meridian memperlihatkan jantung dari makhluk itu pada si Kalisto yang membuatnya sadar akan kebenaran si Searcher. Dad? Ya, akhirnya Kang Jaeger balik lagi dan mereka pun bekerja sama untuk membuat sebuah lubang. Keep digging. Setelah berhasil menghancurkan Pendo, mereka semua rada hariwang karena jantung yang tak kunjung juga berdetak dan mengira kalau mereka semua sudah terlambat. Atosan, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Jika fokus pada perbedaan, maka kalian akan bertengkar. Sementara jika fokus pada hal baik dari sebuah perbedaan, kalian akan menjadi semakin kuat. Anteng bersama mohon pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.